Oke, saat ini saya akan mencoba kualitas dari mic eksternal Boya BY-MM1 dipasangkan dengan Vimy Palm 2 Pro. Ya, bagaimana nanti kualitas dari modulasi atau kekuatan modulasi mikrofon Boya BY-MM1 ini dipasangkan dengan Vimy Palm 2 Pro. Sementara di sebelah kanan itu adalah action kamera dari Akaso P50X. Namun sayang untuk dipasangkan ke Akaso P50X ini, untuk konektor saya belum menemukan yang pas ya untuk micro USB-nya, karena berbeda di Akaso P50X ini untuk jalur output ya. Jalur output dari konektor eksternal jadi harus dipasangkan dengan mini USB yang pas dengan Akaso. Ya, saya belum bongkar-bongkar nih, belum sempat untuk modifikasi konektor dari mic eksternal ke Akaso P50X. Saya coba untuk BY-MM1 Boya mikrofon ini ke Vimy Palm 2 Pro menggunakan jack atau konektor tipe TRS ya, ke input mikrofon eksternal Vimy Palm 2 Pro. Tes mic internal Vimy Palm 2. Vimy Palm 2 ini dengan mic internalnya, tanpa mic eksternalnya. Jarak bicara saya dengan kamera sepanjang bentangan tangan saya 50 cm. Ini jarak dekat, lebih kurang satu jengkal dari sumber suara ke Vimy Palm 2-nya. Bandingkan nanti dengan menggunakan mic eksternal Boya BY-MM1 ke Vimy Palm 2 Pro ini. Halo guys, selamat berjumpa di Deddy Ogin Channel. Saat ini saya tengah mencoba untuk kualitas dari mikrofon eksternal Boya BY-MM1 dipasangkan dengan gimbal kamera Vimy Palm 2 Pro. Sementara untuk Akaso P50X action kamera itu mic internal, karena untuk mic eksternalnya konektornya saya belum modifikasi. Ini masih menggunakan mic internal dengan settingan format video 4K 30 fps, dan semua di setting otomatis ya di Akaso P50X ini. Sementara
Halo guys, selamat berjumpa di Dedi Ogin Channel. Saat ini saya tengah mencoba untuk kualitas dari mikrofon eksternal Boya BY-MM1 dipasangkan dengan gimbal kamera Timi Palm 2 Pro. Sementara untuk Akaso P50X action kamera itu mic internal, karena untuk mic eksternalnya konektornya saya belum modifikasi. Ini masih menggunakan mic internal dengan settingan format video 4K 30 fps, dan semua di setting otomatis ya, di Akaso P50X. Ya, ini sudah dipasangkan ya untuk mikrofon BY-MM1 dari Boya ke Timi Palm 2 Pro. Sementara untuk Akaso P50X menggunakan mic internalnya ya, mic internalnya, karena mikrofon eksternalnya konektornya saya belum modifikasi. Kita bandingkan kekuatan dari suara saya ke Boya BY-MM1 ini, lalu ke Timi Palm 2 Pro. Sementara di Akaso tadi sudah disebutkan itu menggunakan mic internal ya, mic internal dengan settingan ke kualitas normal. Kita lihat dan juga bagaimana kekuatan dari audio atau modulasi di Timi Palm 2 Pro ini menggunakan mic eksternal Boya BY-MM1. Jadi untuk settingan di kamera Boya Timi Palm 2 Pro ini di set di otomatis, hanya mengatur di FV-nya saja ya tuh. Sementara yang di Akaso itu saya set secara otomatis. Di format video kedua-duanya, Timi dan Akaso di 4K 30 fps. Yuk kita jalan, kita coba kestabilan juga ya dengan Timi dan Akaso ini. Kita bandingkan, ini saya menggunakan bracket dipasangkan berbarengan dengan kedua kamera ini. Jadi kestabilannya antara keduanya ini kita lihat, juga kualitas video di masing-masing 4K 30 fps, di mana Timi Palm 2 Pro menggunakan mic eksternal, dan di Akaso P50X menggunakan mic internalnya saja. Oke. Ini mungkin bukan unboxing atau review ya. Jadi saya mencoba mic eksternal. Walaupun ini sudah banyak yang bahas mungkin mengenai mikrofon eksternal, baik Boya maupun merek-merek yang lain.
penasaran saja ini kan kualitas Boya yang dikatakan mikrofon yang berkualitas namun dengan harga yang cukup bersaing. Murah sih. Ada 100 ribuan. Lengkap. Mendapatkan tas kecilnya, pocketnya, kemudian kabel mikrofon dengan jack TRS dan TRS-nya. Ya, jadi TRS itu adalah tipe jack atau konektor yang mempunyai dua lingkaran input dan outputnya itu satu positif dan satu negatif. Sementara kalau yang TRSS itu tiga lingkaran biasanya ya, tiga empat lingkaran. Oh, ini lagi aprak-aprakan ini. Lagi aprak-aprakan sambil ngetes mikrofon Boya ini. Yuk kita lihat, ini ada kupu-kupu. Sayang saya tidak bawa kamera. Nah, kupu-kupu, ayo kita film nih. Jadi sambil mengetes sensitivitas dari mikrofon Boya ini dengan noise-nya bagaimana terdengarnya, nanti kita coba setelah saya akan mengadakan pengeditan. Lah udah lah. Angin oi. Jadi mau ngudut angin malam di luar. Udah lah. Satu, dua, tiga, tes mikrofon Boya BY MM1. Wow, untuk Akaso P50X memorinya sudah penuh ternyata. Ini belum saya hapus video-video yang lain atau di format ulang. Jadi saya matikan untuk Akaso P50X. Memorinya sudah penuh. Memori murah yang di Akaso P50X itu hanya berapa giga ya, karena memori yang 64 giga hilang untuk yang di Akaso, jadi saya pakai yang ada saja hanya berapa giga, 8 giga kalau tidak salah. Sementara di Pimi Palm 2 Pro dari SanDisk 64 giga
kualitas bitrate atau tipe kelas 10 seharga 250 ribuan kalau tidak salah ya. Oh ya, untuk Pimi Palem 2 Pro gimbal 3 aksis dan kamera Akaso P50X ini saya beli melalui Hugo Store, dimana Hugo Store merupakan auto ship distributor dari merek atau produk Pimi dan Akaso. Sayang untuk kamera Akaso videonya tidak bisa saya rekam karena memori sudah penuh. Ya, jadi saya mencoba dari modulasi mikrofon boya ini di outdoor di tengah sawah ini. Tampak tuh Gunung Salak. Gunung Salak, jajaran Gunung Salak di pagi hari ini Sabtu 8 di pukul setengah 11. Ya, lebih kurang setengah 11 mungkin ini. Ini cuaca dengan sinar mataharinya yang sudah mulai meninggi ya. Harusnya ini pagi nih, kalau pagi kayaknya cuaca untuk sinar matahari di bawah jam 9 ya, maksimal jam 9 itu cuaca ya cukup bagus untuk cahaya ya, untuk cahaya mungkin. Mudah-mudahan ini tidak terlalu over exposure untuk Pimi Palem ini di cuaca yang cerah dengan matahari yang sudah mulai tinggi di pukul lewat 10. Nah, ini saya ya. Kamera di Pimi Palem 2 Pro saya arahkan ke depan, kelihatan deh ya. Ini matahari, nah di sebelah atas tuh, di atas sinar matahari cukup kuat untuk pagi hari ini di atas jam 10. Dan jarak untuk mikrofon berikut Pimi Palem 2 Pro ini kira-kira sepanjang lengan saya ini ya, saya bentangkan sepanjang tangan segini. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu untuk
tes dari mikrofon Boya MM1 dipasangkan ke Vimy Palm Q Pro 2 ini. Sementara untuk Akaso tadi mic internal sebelum memorinya penuh. Dimana Akaso P50X memang untuk mic internalnya ya, jadi kekuatan modulasinya itu agak minim ya, banyak yang sudah mereview agak minim. Jadi untuk modulasi biar lebih kuat bisa dipasangkan mic eksternal aja, yang bawaan Akaso P50X juga ada, atau dengan menggunakan mikrofon yang lain. Hanya diperlukan modifikasi di konektornya yang masih menggunakan USB mini, hanya untuk jalur-jalur antara output mic-nya sendiri ke konektornya itu sangat berbeda dengan konektor yang lain ya. Jadi tidak semua mikrofon eksternal itu bisa dipasangkan di Akaso P50X. Ini satu atau dua dari kelemahan Akaso P50X bagian mic eksternalnya. Untuk kualitas video, format 4K dan ketahanan daripada guncangannya sudah tidak diragukan lagi. Akaso P50X ini cukup bersaing dengan merek-merek yang lain untuk jenis kamera action. Nanti juga saya akan coba modifikasi konektornya agar bisa digunakan di Akaso P50X dengan konektor mini USB. Mana ngacap lu kuedet tadi? Gerak balik atau ngeseberang. Oke, saya akan pulang dulu. Akan saya edit bagaimana dari percobaan ini. Ini bukan review, bukan unboxing, karena sudah banyak yang mereview, men-unboxing baik untuk kamera maupun untuk mikrofonnya ya. Jadi ini hanya mengisi luang waktu saya saat libur hari ini.